wonten ngantos malih mboten wonten malih. Mulai dari tidak ada, ada sampai tak ada. Itulah lambangnya terang. Mila kebak piulang kebak pi pitur luhur kangge putra lan ayah. Nggih, ngaten ya Pak nggih. Kalau kula dereke tamu guru-guru wonten saking Purwokerto. Nggih, Purwokerto terus menika. Lambang ini udah kedua kalinya ke keraton. Yang pertama tuh yang di dalamnya belum dibuka. Ini baru dibuka sekarang. Tahun berapa Mbak terakhir kesini? Tahun baru bulan kemarin. Bulan kemarin berarti belum sampai sini nggih. Cuma di museumnya toh atau di mana? Museumnya aja. Nah ini kan sudah dibuka sampai ke dalam khususnya di bagian pelataran. Ini sendiri kalau jenengan dari luar kota terus pundi? Aku aslinya Brebes. Cuman kerja di sini. Ini baru pertama kali sampai ke pelataran? Iya baru pertama kali. Kalau melihat seperti ini seperti apa Mbak? Senang sih, tenang, adem. Melihat keraton Solo dari dalam menurut jenengan seperti apa? Bangunan-bangunan lamanya ini. Iya. Sebenarnya itu sih Pak, kita kan memang seneng yang kayak keraton-keraton gini, cuman ya agak kurang terawat juga. Oke. Intinya kurang terawat nggih. Iya. Tapi kalau dilihat dari sisi bangunan dan sebagainya, isinya dan sebagainya menurut jenengan pripun? Kalau isinya sih menurut saya dari terakhir saya 2016 ke sini, terus awal saya juga di sini baru beberapa bulan. Itu masih sama seperti dulu. Cuman terakhir yang kemarin ke sini itu 2 minggu yang lalu kan belum dibuka. Terus ini udah dibuka ya kita senang aja gitu. Memang pengennya kita tahunya sampai ke dalam gitu. Lah melihat isi dalamnya terus penting Pak? Masih sama kayak dulu waktu saya terakhir di sini gitu. Tapi dulu itu saya bisa komunikasi sama abdi dalamnya, terutama sama ibu-ibu yang ngeronce bunga gitu. Tapi sekarang udah ada pagar-pagarnya, jadi kita kurang ada sosialisasi lagi, ada omongan gitu. Mbak, ini kan kondisinya kan baru dibuka seperti ini nggih. Ya. Kalau menurut jenengan untuk masukan di khususnya ke kawasan destinasi wisata budaya di Keraton Solo mungkin kurang apa Mbak? Kalau saya sebagai orang umum pengennya lebih bisa masuk ke dalamnya Pak. Cuman kan mungkin dari peraturan keratonnya kan memang nggak boleh ya. Ya itu aja sih. Kalau jangan ditutup-tutup lagi kayak kemarin. Itu aja. Siap. Ya alhamdulillah kita hari ini sudah bisa buka kembali setelah sekian lama tertutup museum. Yang pastinya museum ini untuk sementara ini masih dalam kondisi yang sama sebelum ditutup. Oleh karena itu, karena ini hari pertama pembukaan dan setelah sekian lama saya akhirnya bisa pegang lagi museum. Pastinya ke depannya akan ada lebih banyak lagi yang diperbaiki, ada lebih banyak lagi yang direvitalisasi gitu. Yang pastinya mungkin nanti regenerasi untuk pengurus-pengurusnya, kemudian dengan new management gitu. Jadi lebih masuk ke era, karena sekarang sudah era digital dan milenial, harapannya sih semoga nanti kita punya sesuatu yang kira-kira lebih gampang diakses sama pengunjung, atau mungkin nanti ada tempat di mana ruangan yang bisa mengakses digital informasi-informasinya. Itu sudah dalam program kami, insya Allah. Tempat-tempat yang boleh dikunjungi para wisatawan di keraton ini mungkin bisa dijelaskan Putri Mawan. Kalau
yang boleh dikunjungi itu seperti biasa sih, di ruangan-ruangan museum ini, kemudian masuk ke pelataran sudah boleh lagi. Waktu itu kan sempat ditutup ya, hanya boleh di lingkungan museum, tapi sekarang sudah boleh lagi untuk masuk ke dalam pelataran di depan dalam ageng itu. Tapi nanti ke depannya saya ingin bikin program-program bahwa nanti ada misalnya dibikin program paket spiritual atau apa gitu. Karena kan saya melihat antusias pengunjung tidak hanya ingin tahu masalah benda-benda di keraton, tapi juga banyak sekali yang menanyakan kira-kira kalau seandainya mereka mau mengikuti perjalanan spiritual. Nah itu masukan sebetulnya buat saya dan inspirasi juga buat saya gitu. Gusti, kalau melihat dari antusiasme dalam pembukaan hari pertama museum hingga ke pelataran dalam sendiri, terus Gusti? Prosesnya? Animo masyarakatnya tadi. Kalau saya sih melihat mereka tuh lebih excited untuk melihat ke dalam pelatarannya. Apalagi mungkin karena anak-anak milenial sekarang ya, anak-anak muda sekarang, mereka untuk benda-benda sejarah itu kurang tertarik. Mereka lebih tertarik kepada bangunan. Tapi itu justru menurut saya bagus. Artinya kan itu menjadi suatu pemacu buat kita ya, pemicu buat kita untuk selalu menjaga bangunan keraton yang memang semestinya harus kita jaga supaya lebih baik untuk bisa kita tampilkan dan juga buat edukasi. Setelah beberapa waktu ini kan sempat lama kondisi-kondisi barang-barang ataupun peninggalan-peninggalan Raja Solo sendiri kalau dilihat dari sini jujur saya sendiri sebagai pengageng di sini ya prihatin sebetulnya. Makanya saya sebetulnya pingin mohon kepada pihak terkait dan pecinta budaya untuk mau ikut andil dalam memperbaiki dan melestarikan benda-benda pusaka. Karena itu kan jadi suatu daya, bukan daya jual, tapi maksudnya sebagai alat untuk pendidikan juga ya, edukasi gitu. Jadi, tapi kurang terawat jujur kurang terawat. Tapi nanti kedepannya saya, karena ini baru dibuka dan saya juga baru pegang lagi, saya sudah mengadakan meeting intern dengan Gusti-Gusti Sepuh. Akan ada nanti tahapan untuk membersihkan pusaka-pusaka supaya tampilannya akan lebih menarik lagi. Itu kalau untuk kondisi pusaka nggih. Kalau untuk kawasannya sendiri Gusti, terus Bunti. Yang pastinya akan dibikin lebih menarik lagi. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar muter melihat, tapi mungkin kira-kira ada yang bisa buat beristirahat, duduk gitu. Pastinya akan Insya Allah akan dibikin lebih menarik lagi. Makanya dari tadi saya muter-muter kira-kira mau nyari inspirasi yang mana yang harus spot-spot yang kira-kira pengunjung suka untuk kira-kira beristirahat. Kemudian seperti di tempat seperti ini nih, tadi ada beberapa pengunjung yang boleh nggak misalnya kita sholat? Bisa aja, nah itu kan masukan juga. Kita sediakan tempat untuk sholat yang gitu. Dan ke depannya Gusti mungkin sedikit. Harapan kedepannya mudah-mudahan ini terkait dengan seluruh isi keraton ya dan kerabat juga, mudah-mudahan akan selalu seperti ini, damai, rukun untuk kepentingan keraton, menjaga budaya Jawa dan keraton itu sendiri dan bisa menjadi pusat edukasi budaya Jawa.